What's up school fans, balik dengan gue Padilla dan hari ini gue lagi ada di GBK Arena untuk meliput pertandingan scrimmage antara Satria Muda Pertamina melawan Indonesia Patriots. Tapi guys, sayangnya hari ini highlightnya pendek aja guys, karena tadi ada pemain Indonesia Patriots yang lagi try out dan itu belum boleh di-expose. Jadi saat ada di lapangan gue gak boleh ngerekam sama sekali, tapi highlightnya masih oke sih. Hari ini AJ West ngedang beberapa kali, lumayan keren, dan ini pertama kalinya sih gue ngeliat AJ West seagresif itu. Sedangkan biasalah, shooter-shooternya SM hari ini tetap mainnya keren banget. Dan dari Indonesia Patriots tadi Algi was fully on a show awal-awal, tapi sayangnya memang tadi dia menitnya limited. Dan Carl juga hari ini lumayan on fire sih untuk Indonesia Patriots. Dan nanti di akhir video masih ada interview juga dengan beberapa pemain. Dan tadi hari ini gue juga dapat hadiah dari Avan Saputra, so shout out to Avan for the gift. And yeah guys, semoga kalian tetap bisa enjoy highlight dan juga konten hari ini. Jangan lupa guys untuk like, jangan lupa untuk comment, and enjoy guys the highlights. Thank you.
cepat. Oke, oke. Man, that shit's on fire though. That staff game? Crazy. Wah, bro gue bawa apa nih bro gue nih? Dia nanya ijo, dia nggak tahu. Dia nggak. Eksklusif, lo beli di toko nggak ada ini. Ini tahun berapa diceritain dong? 2016, 2017. Oh 16, season 2016. Oh, baik banget sih anak-anak SM. Ini mau ini gue mau bribe gue nih kayak nyokok gue nih kayak buat jadi fans SM nih kayak. Anak-anak member lu kan mau ngasih jersey. Yeah. Nah, ini gua balas buat lu. Thank you banget lo. Gila, gua jarang gua tapi jujur ngasih gua jersey SM. Apa jersey ini apa kayak jersey IBL ini ngasih jersey anak-anak SM doang. Elijah sama lu. Berdua doang. Oh. Iya. Yang ini spesial. Elijah enggak punya warna hijau. Iya, Elijah enggak punya baju. Ini highlightnya gua udah kasih ke iya, ngedang lo. Tapi enggak usah di. Maksudnya bukti waktu pasti pakai baju ini. Yeah. Ini cuma sekali doang pakai. Tapi Van gua mau nanya hati deh. Nih lo ngerasa lo group lo nih the best in your career enggak sih? Lo sekarang nembak pede banget. Lo. Pede banget cuman banyak misa sih lebih wangi dari kemarin. Tapi gara-gara pakai AC gua enggak bisa kalau pakai AC. Kenapa masuk angin? Gak. Tapi mau tata tangan gimana nih, Van? Tata tangan apa nih? Jersinya. Oh, di jersinya. Bisa enggak? Saya minta tolong siapa ya? Di kursi. Ini apa tadi? Tantangan gue. Tantangan lu situ. Nah, mantap. Set. 1 2 3. Berarti ini cuma ada 2 kali di dunia nih. Cuma ada 2. Cuma ada gue punya sama lu punya ya satu ya. Satunya udah gue pakai tanding, yang ini masih fresh. Eh, masih fresh. Sekali tanding tuh kan 2 jersey. Waktu itu gue cuma pakai 1 doang. Oke. Okay. Thank you so much lo. Gila. Nih gue pajang sih di kamar gue sih. Pakai dong kalau. Oh, pakai juga ya. Pakai. Size-nya apa dulu nih? Ini size-nya L. Oh, kok L sih? XL sih, cukup lah. Tapi ini kan gede. Ini kita ingin gedean kayaknya cuttingnya. Ntar liat tangannya dulu nih. Aduh, keren. Fun, thank you so much lo. Udah selalu baik. Sama-sama, saling dukung lah. Oke, siap. Kapan gue dijak makan kuliner? Itu udah mau kontak. Kenapa gue mau gerbek rumah lu tuh? Ayo, boleh. Ditunggu. Boleh, ditunggu ya. Oke, thank you, Fun. Erga, tanya dulu dong, Erga. Menurut Erga, Carl gimana? Carl is good, he's faster. Now he could play the perimeter shot. He be patient now. Patient. Last time not patient. Last time not. Now you be patient. Okay. Carl, how's your experience though playing against the defending champion? Stop. A lot of veterans. I mean, their defense is so tough. You can't even get in. Small things we've done, can't even pass through them. Erga, you guys like now veteran. You guys have so many battle in Vegas against each other. This guy. Jersey, bro. Check out the jersey though. Swag out. ACG. Nike. Y'all boys, man. Y'all boys just crazy.
That's a nice jersey though. This one? Donovan McNabb. I don't follow football, but yeah. You don't follow football? Philly legend. Is he good? It's good. It's really good. It's really good. Is there a quarterback? Quarterback. Yep. Sekarang bersama Daniel Salamina. Daniel, apa kabar? Baik, puji Tuhan, Kak. Ini masuk tahun kedua ya. Ini di tahun kedua di Indonesia Patriots. Kita 3 minggu lagi dari IBL. Vibes timnya gimana nih? Menurutku tim udah bagus lah. Udah maksudnya udah all out sekarang. Udah maksudnya gak yang kayak chemistry-nya kurang. Nah. Chemistry-nya udah paling bagus lah sekarang. Sekarang ini ya? Udah, wah lebih bagus dari tahun lalu nih. Soalnya manajemennya juga support banget gitu loh. Dari asisten, manajemen, semuanya support banget ke kita. Daniel kan kemarin ini sempat latihan dua bulan ya? Satu bulan ya di Las Vegas Impact ya. Perbedaan apa sih yang Daniel rasakan tentang permainan Daniel sejak balik dari Impact ke sini? Kalau bedanya sih paling lebih ke PD lah. Percaya dirinya udah makin nambah lah. Apalagi dapat ilmu dari luar kan, dari Amerika. Dapat ketemu walaupun pemain-pemain muda juga di sana. Nah, itu kayak lebih ningkatin percaya diri aja pas datang ke Indonesia lagi. Iya sih, itu pasti berbeda banget sih confidence levelnya. Dan Coach Milos ya, ini kayak galak banget ya. Gimana sekarang ini pengalamannya lah, udah berarti tahun kedua dilatih sama Coach Milos ya. Kalau menurut Daniel sendiri dilatih Coach Milos gimana? Kalau Coach Milos sih walaupun galak ya, emang galak, cuman bagus lah buat kita. Maksudnya dorongannya dia tuh dapat banget ya kita. Jadi dia bilang apa, kita ngelakuin apa, kalau misalnya itu sampai, wah bagus banget buat tim. Bagus, biasanya kayak gitu, jadi eksekusinya lebih mantep lah ya. Eksekusinya lebih bagus lagi. Dan Nel, hari ini kan lawannya ini kan defending champion nih, Satria Muda Pertamina tadi. Walaupun memang hari ini hasilnya belum maksimal, tapi pengalaman apa sih yang Daniel dapat dari pertandingan hari ini? Dapat lagi ya, kita tadi jaga siapa ya, matchup ya? Matchup, Karki. Karki, waduh jaganya Arki lagi, gimana tuh hari ini? Kalau aku sih ya gimana ya, maksudnya kalau Coach Milos juga kan nyuruh jaga ke Arki, jadi mau gak mau ya harus all out aja, defend pokoknya pertama, defend, lakuin defend bagus, offense-nya tuh jalan aja, ngalir. Pokoknya di grid defense lah pokoknya, harus defense. Tapi green light dapat lah ya untuk nembak ya selalu ya. Nol, terakhir, ada resolusi gak buat 2023? Resolusi, ya buat diriku nih. Iya, buat diri kamu, sama tim juga boleh. Buat aku sendiri pokoknya makin bagus lagi, makin percaya diri lagi. Bisa membawa tim lebih bagus lagi, Indonesia Patriot terutama. Nanti kalau playoff BPJ masuk, harus all out lagi di sana. Kalau buat tim Indonesia Patriot, pokoknya kita jangan mau kalah, jangan mau dianggap remeh. Oke. Itu aja. Thank you, Daniel. Siap, thank you, Karok. Yeah.